Bapak Sekda yang kami hormati, dalam urusan ibadah haji yang hari ini akan kami lakukan menghantar keberangkatan, PD Muhammadiyah juga memiliki KBIHU yang manfaatnya sangat besar karena keterbatasan dari pemerintah sekio Kementerian Agama dalam membina dan memberikan manasik kepada calon-calon haji. Dirasakan betul oleh umat Islam yang mau menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan insya Allah tahun ini telah bergabung 162 personil jamaah calon haji, terdiri dari 72 laki-laki dan 90 perempuan, dengan usia termuda 19 tahun dan usia yang paling sepuh mudah diingat karena jumlahnya seperti Densus 88. Terima kasih Pak Sekda, pimpinan daerah Muhammadiyah, juga masih dapat perhatian jatah untuk pembimbing haji daerah. Meski pada tahun ini, bukan mengeluh, ini laporan saja Pak Sekda, ternyata hanya dapat satu, tapi insya Allah bermanfaat karena di sana tetap akan mengurusi umat, khususnya adalah yang ada di Kabupaten Cilacap. Kami berharap pada tahun yang akan datang dapat lebih banyak peran kami dalam bimbingan ibadah haji. Meski dari kami harus memberi kontribusi pada BPIH pun tidak masalah, karena dalam rangka Muhammadiyah ingin memerankan supaya saudara-saudara kita yang berangkat haji semuanya meraih predikat mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita ketahui kenapa kami meminta pada yang akan datang untuk bisa ditambah, karena rata-rata calon haji adalah minim pengetahuan dalam manasik. Terima kasih pula kami sampaikan bahwa PD Muhammadiyah telah diberi dana hibah anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Dan telah kami paparkan di depan Bapak Sekda kemarin secara rinci, kami distribusikan hingga pelosok seluruh Kabupaten Cilacap, semua cabang Muhammadiyah dan semua cabang Nasihat dan semua cabang Aisyah menerima semuanya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon kepada Bapak Sekda untuk membuka sekaligus menyatakan resmi Musda Muhammadiyah dan Aisyah pada kesempatan hari ini dimulai. Dan juga kepada Bapak Dr. Temenggung Tafsir MAG berkenan nanti memberikan tausiah, mungkin diperbanyak untuk bekal para calon-calon haji, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.